23 terbalik, maka dikasih tahu kepada Menteri Singapura, maka beliau mengatakan masjid dan makam kekal. Maka kekallah sampai sekarang ini. Maka jembatan itu yang dipesongkan. Di sana Samaniat, arat al-hukuma al-Ibn al-Jizr, di semua di makam dari kubir fiha al-Habib. Waradu an-yumbishu al-Qabr, wa yibni alaihi al-Jizr. Walakin khabu min al-Qabr, ma'ahad, ini yagdir, atau ini yurid al-Yahfar, Qabr al-Habib. وبعضهم كان يعني تجرعوا وأخذوا معهم ما يسمونه كسارة يعني المكينة هذه وكل يوم ثلاثة أيام متواليات وجابوا هذه اللي اسمه آلات وكل يوم كذلك الآلات يعني انقلبت وهكذا ولم تتحرك فجاءت اللي اسمه القرار من وزير سنغافورة اللي اسمه الهبة يعني تبقى هكذا إلى الأبد. Dan sampai sekaranglah masih wujud makam Habib Noor dan karamahnya masih sekarang dapat terjelas kelihatan. InsyaAllah akan kita ceritakan pada kesempatan yang berikutnya. Hadir bila wakil al-hadir al-gubbah amma mana hadha batiyah wa insyaAllah fursa ukhra hatta kalam anbaqi karamat al-habib di majlis al-akhir insyaAllah. Dan sekarang kita cerita tentang Habib Muhammad bin Salim bin Ahmad bin Hassan al-Attas. Hadir bila lakum an Habib Muhammad al-Assas. Muhammad bin Salim? Bin Hasan. Habib Muhammad bin Salim ini yang membina Masjid Ba'alawi di Singapura. Beliau ini orang yang sangat tawaduk, walaupun petang siang malam menangi orang. Namun beliau ini pesan kepada anaknya pada hari mati beliau, jangan beritahu orang ramai aku meninggal kecuali selepas aku dikebumikan. Maka al-hakam Habib Muhammad bin Salim al-Affas muassis مسجد بعلوي في سنغافورة وكان الإمام متواضعا وكان أكثر جلوسه في المسجد وكان أوصى ببعض أولاده ألا يخبر أحدا بموته إلا بعد أن أوفي رحمه الله. Seperti kebumikan. بعد دفن. Jadi apabila meninggal Habib Muhammad bin Salim itu pagi sebelum subuh, maka yang sembahyangkan jenazah beliau hanya 4 atau 6 orang sahaja. Tufiyah ala ala jenazahnya berabat 4 ila 6 nafar. Yaitu pada habaib yang besar-besar saja sebagaimana wasiat beliau. Kerana beliau tak mahu begitu dimulia-muliakan, diagungkan orang, maka selepas itu sebagaimana biasa orang ramai datang ke rumah beliau, dia habis sudah meninggal dan dikuburkan pun. Salah alaihi min kubarah. Wa kama 'adat an-nas yazurunahu fi kulli yawm, fa fi nafsi dhalika al-yawm nas atau من أجل زيارته يظنون أنه لا زال يعيش. Dan oranglah Masjid Ba'alawi itu menjadi kunjungan para alim ulama, para habaib daripada merata dunia, daripada Hadramaut ini khususnya ziarah akan Masjid Ba'alawi itu. Dan kubur Habib Muhammad bin Salim ini satu di antara kubur yang segelintir yang masih ada di tanah perkuburan yang baru ini, yang mana tanah kubur lain semuanya sudah digali semula untuk dikebumikan yang lain, tapi kubur Habib Muhammad bin Salim masih tetap dikekalkan kerana mengenangkan akan jasa beliau ini. Akhratul masjid alladhi assasaha mahal ziyarat wal yaliyuna ilayhi kathir min an-nas wal ulama min syatta al-alam wa kadhalika kana ismu kana dhahru al-imam rahimahullah ta'ala baqiya huna bainama hawalayhi min al-maqabir nubish wahakada ini ismuh yudhan fiya sekitir minal jenais walakin kanan tibari sebuka kamar. Dan tuan-tuan sekalian, semua orang daripada Malaysia, Indonesia, Singapura sekarang belajar ditarim di Hadramaut, akan kembali ke tanah air. Maka perlu kita adakan panutan kita ialah orang-orang ulama yang datang daripada Hadramaut ini. Nahnu Indonesian wa Malaysian nadrus fi hadal makan fi Hadramaut. Kaifa naj'al ha'ula'i al-a'immah a'immah qudwatana. Bagaimana salah satu di antara mereka ialah Syekh Umar Al-Alamah, Syekh Umar bin Abdullah Al-Khatib. Minhum Syekh Umar Al-Khatib. Beliau adalah guru kepada semua guru-guru agama di Singapura yang ada sekarang ini. Bahwa ismuh ustaz ala jami' asatidah al-mawjudah al-an di Singapura. Masya-Allah, Syekh Umar berpindah ke Singapura daripada tadi ini pada tahun 1938.
Hajar al-Syekh rahimahullah ta'ala sana alaf di Samia'ah Samani wa salatini. Kerana beliau diminta untuk jadi gadi di tarim ini. Tuliba Ani tawul al-ismuh al-gadah di madinah tarim. Tapi kerana tawaduknya beliau, beliau enggan menjadi qadi, beliau berpindah berhijrah ke Singapura. Fa min tawadhu'i al-imam aba an yastajib hadha al-amr wa hajar ila Singapura. Dan di Singapura beliau hanya bekerja sebagai kerana sahaja bagi syarikat milik keluarga Al-Junaid. Wa huwa syughluhu fi Singapura ishtaghal 'inda syarikat had min Al-Junaid. Dan beliau begini dengan ilmunya yang begitu dalam tinggi, beliau pernah diminta untuk menjadi mufti Brunei, mufti Johor, mufti Singapura, tapi semuanya beliau tolak. Ma'ajalalati wa qadri ilmihi tuliba 'iddat marat an yakuna muftiyan fi Brunei Darussalam wa kadhalika fi Johor wa Singapura, walakin rafada kulla dhalik. Orang yang begini alim, begitu besar ilmunya, tuan-tuan sekalian, tidak pernah sekali pun baca khutbah. Wa ma'ajalalati wa qadri ilmihi walam yakhluq tul hayati. Tidak pernah sekali pun bersyarah di depan orang. Wakadhalika lam yatakallam katsiran amama an-nas. Hanya beliau mengadakan majlis-majlis dan kuliah-kuliah di rumahnya dan di masjid-masjid tertentu sahaja. Wa innama yulqi ba'd al-muhadaratihi fi baitihi wa ba'd al-masajid allati yataraddad 'alayh. Namun walau bagaimana beliau tawaduk dan merendahkan dirinya sekalipun, kalau Allah Taala sudah mau menaikkan martabat beliau, maka masyhur tetap beliau itu dikunjungi dan yang datang belajar kepada beliau itu adalah ulama-ulama sendiri, para habaib, qadi-qadi datang berjumpa belajar dengan beliau itu di Singapura. Wa hakadha min sunnatillah subhanahu wa ta'ala ma tawadda'a illa rafa'ahu Allah subhanahu wa ta'ala wa rafa'ahu Allah ta'ala badrahu wa ashharahu Allah subhanahu wa ta'ala hatta tahfu 'alayhi katsiran min al-ulama yatalazzawna minhu. Dikatakan Syekh Umar Al-Khatib ini, beliau walaupun datang dari Hadramaut, berguru dengan para habaib yang besar-besar, dengan alamah yang ramai sekali di sini, tetapi begitu beliau di Singapura, beliau begitu memuliakan segala alim ulama, tuan-tuan guru, kiai-kiai di kalangan orang-orang Melayu, di kalangan orang-orang Jawa. Percampuran beliau dengan para guru, tuan-tuan guru Melayu kita begitu baik sekali, sehingga kedengaran kita, tuan guru ini sangat alim, tuan guru ini sangat begini sifatnya. Semuanya adalah yang dikatakan oleh murid-murid Syekh Umar yang beliau dengar pada gurunya memuji kepada mereka ini. Maka saya talafi fi hadhihi al-bilad al-mubarakah karim wa ma al-habaib wa ghayrun min al-ulama. Walakin lama hajara ila al-buldan wa huwa kadhalika yu'ayish al-ulama wa yukhalifuhum yatalaqa minhum yatalaquna minhu wa hakadha. Dan Syekh Umar Al-Khatib ini, tuan-tuan sekalian, seorang ulama yang cukup besar, ulama yang tinggi sekali. Salah satu tawaduknya beliau, tidak pernah kelihatan beliau pakai imamah di depan umum, kecuali sekali sahaja, iaitu pada sembahyang hari raya penghabisan sebelum beliau meninggal dunia. Min tawadhu al-imam, rahimahullah ta'ala, ini kana lam yalbas imamah, amam ini majlis al-am kabir. Illa marra wahidah innama yusalli salat al-Eid di sana tidak dikufir dia akan anda bersendiri imam. Maka sampai sekaranglah ilmu Syekh Umar ini terus berkembang, dan dengan ajaran Syekh Umar sekarang ini yang ada di Singapura, di antara ulama-ulama, di antara penuntut-penuntut yang cenderung dengan pelajaran yang sejati seperti yang kita pelajari di tarim ini, adalah semuanya adalah hasil daripada murid-murid Syekh Umar Al-Khatib. ومن بركته جهده وبركته علمه إلى وقتنا الحاضر من تلامذته الذين نشروا هذا الدين نشروا هذا العلم في بلادنا في بلاد سنغافورة وكلها يرجع بركته إلى هذا الإمام. Semoga Allah Taala menghimpunkan kami semua bersama mereka ini. Rasulullah Taala anjimana wa iyyakum ma'ahula. Semoga Allah Taala menyebarluaskan ilmu mereka ini. Rasulullah Taala anjimana wa iyyakum ma'ahula. Semoga Allah Subhanahu wa Taala naikkan darjat mereka setinggi-tingginya. Rasulullah Taala yarfa' darajatuhum 'ala al-mithab. Semoga Allah Taala memeliharakan anak cucu, keluarga mereka dan murid-murid mereka semuanya. Yahfaz ahadihim wa dzurriyyatihim wa talamidatihim. Dan semoga kita semua dapat berhimpun dengan mereka setelah kembali kelak. Kadzalika
عسى الله تعالى أن يحشرنا وإياكم إن شاء الله بعد الممات. Sekarang kita minta cucu kepada Syekh Umar, iaitu Syekh Ismail bin Yahya bin Umar bin Abdullah bin Ahmad Al-Khatib untuk membacakan manaqib atuknya. Ini cucu Syekh Umar. Ini cucu bin Umar.